Penghargaan diserahkan secara langsung pada tanggal 12 Juli 2018 lalu oleh Kepala BKPM RI Thomas Trokasih Lembong kepada Kepala DPM PTSP Kabupaten Karimun, Sularno. Penilaian dari BKPM RI sendiri, Kabupaten Karimun telah masuk dalam 20 besar kabupaten terbaik seluruh Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Untuk penghargaan Investment Award dari BKPM RI ini merupakan yang pertama kalinya diraih oleh Kabupaten Karimun. Ini bukan kita terutil dilakukan oleh BKPM Republik Indonesia ya. Jadi setiap tahun mereka seleksi PTSP yang ada di seluruh Indonesia itu kabupaten kota provinsi. Nah, alhamdulillah tahun ini PTSP Kabupaten Karimun termasuk dalam 20 kabupaten terbaik untuk dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintunya. Usai melakukan pertemuan dengan orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Karimun, Kepala DPM PTSP Kabupaten Karimun, Sularno, menjelaskan bahwa penghargaan yang telah diraih ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, terutama pada pelayanan terpadu satu pintu yang telah menjadi kewenangan pemerintah. Dengan diraihnya penghargaan tersebut, pelayanan dan kinerja seluruh instansi yang terlibat diharapkan menjadi lebih baik lagi. Tim Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.